卵うまいよ。Hi everyone! Ada banyak sekali fenomena-fenomena yang terjadi di laut maupun di danau. Misalnya saja kemunculan hewan misterius terdampar hingga penemuan jutaan ikan mendadak tak bernyawa. Fenomena ini biasanya akan dikaitkan dengan pertanda akan terjadinya peristiwa alam. Namun, ada pula yang menyebut bahwa ini adalah ulah manusia. Nah, seperti berikut ini adalah beberapa fenomena-fenomena laut yang menghebohkan 2020. Terdamparnya jutaan bintang laut. Jutaan bintang laut ditemukan terdampar di Pantai Kolonel dan Lota pada 17 Juli 2020. Fenomena ini terbilang sangat langka dan jarang ditemui di wilayah tersebut. Banyak masyarakat sekitar pantai merasa resah atas peristiwa ini. Mereka khawatir akan terjadi peristiwa alam. Namun tampaknya kekhawatiran masyarakat ini menjadi nyata. Pada tanggal 17 Juli 2020, terjadi tanah bergetar di wilayah tersebut. Getaran itu berkekuatan 5,9 magnitudo. Episentrum getaran terletak 4 km timur laut Alto Hospicio, sedangkan hiposenternya tercatat pada kedalaman 77 km. Hal ini mungkin menyebabkan mengapa jutaan bintang laut itu mendadak terdampar di pesisir pantai. Fenomena jutaan bintang laut terdampar juga pernah terjadi di California pada beberapa waktu lalu. Jutaan bintang laut itu terdampar di sepanjang pantai Grand Strand, termasuk Garden City Beach dan Myrtle Beach. Seorang ahli dari Ripley's Aquarium di Myrtle Beach mengatakan bahwa kemungkinan bintang laut itu mengikuti mangsanya. Selain itu, cuaca badai kadang-kadang bisa menjadi alasan lain mengapa banyak bintang laut terdampar di pantai. Saat arus air semakin kuat, mereka didorong ke pantai. Fenomena jutaan ikan. Fenomena jutaan ikan mendadak tak bernyawa terjadi di dasar kering Laguna Cabral Barahona, Republik Dominikan. Jutaan ikan itu tak bernyawa dikarenakan danau mendadak kering dikarenakan terjadi kekeringan di wilayah tersebut. Lebih dari 2 bulan hujan tak turun, sehingga menyebabkan air surut dan ikan-ikan tak bernyawa. Selain itu, fenomena jutaan ikan mendadak tak bernyawa juga terjadi di Danau Missouri, Amerika Serikat pada 16 Juli 2020. Menurut kesaksian para penjaga danau, saat ia terbangun setelah badai petir, ia melihat bahwa semua ikan di danau seluas 15 hektar itu mendadak tak bernyawa secara misterius. Anehnya, ketika mereka memeriksa beberapa danau di subdivisi mereka, mereka menemukan bahwa ikan di danau itu baik-baik saja. Pemerintah sempat mengambil sampel ikan untuk memastikan penyebab jutaan ikan itu mendadak tak bernyawa. Nah guys, itulah tadi beberapa fenomena-fenomena laut yang menghebohkan 2020. Gimana menurut kalian? Jangan lupa berkomentar di bawah ya.